Lantaran dinilai menghina petugas kepolisian saat melaksanakan tugas penyekatan PPKM darurat, seorang pedagang bakso di Lumajang, Jawa Timur, ditangkap polisi. Ia ditangkap karena mengunggah videonya di media sosial dan menjadi viral. Video berdurasi sekitar 36 detik ini direkam oleh seorang pedagang bakso yang sehari-hari berjualan bakso di kawasan Alun-Alun Lumajang. Dalam video tersebut, ia merekam suasana petugas kepolisian sedang berjaga di pos penyekatan PPKM darurat sambil mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Selanjutnya, ia sebar video tersebut di media sosial. Pembatasan PPKM darurat, menutup jalan, yang bersangkutan ini memposting video yang berisikan kata-kata cacian di media sosial. Jadi yang bersangkutan kita amankan untuk kita minta klarifikasi, dan yang bersangkutan sudah menyadari perbuatannya dan melakukan permohonan maaf.